Sido didum iki. Ini waktunya penarikan kupon. Lah kok nek tugel piye? Nek suwek piye? Lah tuku kupone ditarik iki, dikumpulkan. Oh. Tadi adegan-adegan sudah menerangkan ada beberapa tokoh, siapa yang membunuh, siapa nanti akan ditulis di situ. Ada tiga jawaban, antara lain seperti itu tadi. Silahkan dengan teliti, ada pangeran, ada adipati, ada resi, ada prameswari. Ada bakul-bakul di pasar seperti itu tadi. Salah satunya adalah pembunuhnya. Ini udah aku kok, gak aku. Aku ya wedi ya. Aku gak, aku kena pasal. Monggo, Mas Manggala. Baik, kami persilahkan untuk rekan-rekan panitia kembali mengecek juga untuk Bapak Ibu pemirsa. Dicek kembali, pastikan dalam satu lembar kertas yang Anda tulis sudah tertulis nama semua. Anda, nanti akan kami panggil nama Anda, kemudian juga sudah dituliskan jawabannya. Nantinya akan kita undi dan kita akan undi pada akhir pertunjukan malam hari ini. Silakan kembali dicek lagi Bapak Ibu, pastikan sudah ada nama dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada jawabannya pastinya ya, kalau tulis nama aja nggak mungkin ya. Menang ya. Kale didongani. Ya, oke, okay, baik. Ada hadiah 10 sepeda dan 5 hadiah menarik yang lainnya. Ya, dan kembali mengulang informasi bahwasannya Bapak Abdul Haris Al-Mashari, kembali kita mengenal bagaimana beliau ini merupakan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Jawa Tengah Dapil 5 yang berasal dari Kota Solo. Dan Bapak Haris ini sangat berjasa Bapak Ibu dan juga pemirsa, karena kita tahu, kalaupun mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan pementasan wayang sudah sejak lama, saat ini Bapak Ibu bisa menikmati pertunjukan wayang dengan kondisi studio yang lebih megah. Nah, ini adalah salah satu bagaimana peran daripada Bapak Abdul Haris Al-Mashari mewujudkan giatnya dalam menjunjung kesenian di Jawa Tengah pada khususnya. Dan marilah kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Haris Al-Mashari. Dan juga kita tentunya tahu bahwasanya beliau ini memiliki komitmen besar terhadap pelestarian dan pengembangan budaya tradisi. Dan itu terbukti karena beliau beberapa kali menjadi bintang tamu. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan wajah daripada beliau, Bapak Haris Al-Mashari. Dan juga tentunya kami informasikan juga bahwa beliau akan kembali mencalonkan diri pada pemilu yang nanti akan terselenggara pada Februari 2024. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Haris Al-Mashari. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa. Kembali silahkan teman-teman dari panitia. Masih ada beberapa yang belum diambil. Sekali lagi, ya, akan kami beri bocoran untuk jawaban yang benar. Nanti bocor terus, tiba-tiba keluar jawabannya nih nanti. Di flyer ataupun di gambar di depan, itu ada gambar Pak Haris, ada gambar Pak Indrasmo, tapi jawabannya adalah yang di bawah. Tiga orang yang di bawah ini salah satunya. Nah, ya, itu. Ya, langsung itu anaknya disuruh ke depan. Ngecek. Dek, cek dulu, Dek, nah, gitu siapa katanya. Wis kadung dicemplungke lagi dikandani. Yo pancen sengaja ngono kok. Pancen sengaja wis nyemplung lagi dikandake. Wah, wis saat digoleki. Nah, ini ya, ini yang ada di belakang. Di belakang ada gambar. Ya, ini salah satu. Ya. Ada salah satu berarti ya, Pak ya? Jawabannya salah satunya adalah antara sing klambi ijo Prameswari, iya. Namanya ya, Prameswari Telogo Muncar. Yang tengah adalah Ali Marsudi ini sebagai Pangeran Widyatmoko.
Iya. Yang tengah Ayu Cendani. Yang paling samping Prameswari. Jawabannya salah satunya itu. Oke. Wah, Pangeran Widiatmoko? Huh? Ayu Cendani ataupun Prameswari. 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 Ayo no sing gidro-gidro lah nggon aku salah. Halo, wis gidro-gidro kowe yo ngandani wis kadung dicemplungke. Iya, sudah ada pilihan tiga malah pilih yang lain mungkin malah. Apalagi penonton ataupun pemain yang menjadi sayembara aja tidak tahu. Nah, seperti ya. Itulah. Kita menjaga kerahasiaan, privasi sar, privasi seperti itu. Silakan. Aku ngerti aku. Dan nanti yang tidak dapat ujian. Ngerti teko kene wong. Yang tidak dapat ujian nanti juga dapat hadiah menarik Bapak Ibu. Menarik becak. Jadi setelah selesai pertunjukan nanti akan kita undi, jawaban kita ambil yang benar langsung mendapatkan hadiah. Dan pastinya berarti harus ditonton sampai selesai Pak ya. Sampai betul selesai. Sekali. Benar, benar ya. Masih kami tunggu. Yang belum, oh yang mak. Setelah ini ada adegan terakhir yang akan menunjukkan jawaban sayembara itu. Masih ada satu adegan. Ya, kartu undian sudah dilumpukkan. Sudah semua? Oke. Okay. Itu masih di belakang-belakang itu masih. Belakang. Di belakang masih. Oke. Okay. Masih ada. Oke. Okay. Kono wis dikelompokke kabeh tak kandhani. Kandhani wong kowe dhewe ya ora ngerti kok. Kandhane kene engko terakhir adegane engko. Oke. Okay. Agak dipercepat. Setelah selesai kotak, silakan dibawa ke atas ke sini. Nek randang nyemplung ke kotak ora entuk lho. Kendang. Eh. Belakang masih satu, dua. Ampun. Mas Bayu. Yang di belakang masih satu, dua. Oke, udah. Yang di depan masih. Lek yo ngarep kok yo iso nganti keri iki mau nang endi? Bubuk. Ah yo mesake to Mas, masing mlaku-mlaku ke yo. Setelah selesai kita minta kotaknya. Kita hitung 10. Mundur. 10. 9. 9. 8. 7. 6. Masih ada itu Mas. Ya. Kamal Hardigo mulai. Buginah mesti. 5. Mongkon lumpuk ke malah dimulai jol ke sesok. 4. Pak Haji Sutresno pun lumpuk ke. 3 2 1 Oke, selesai. Kita tarik kotak. Baik, sudah. Monggo iringan masuk untuk adegan selanjutnya. Kon ditutup nggih. Dikunci undian pada adegan terakhir. Oke, terima kasih. Kembali selamat menyaksikan Bapak Ibu adegan terakhir. Thank you.
kabeh, kabeh. Siji, boko siji. Podho mati. Ana ing kepatihan apa ana? Teng surping banyu sing bisa mlebu kene beh kabeh sing dadi reh-rehanku kudu dipateng. Monggo Kang Mas dipun unjuk rumiyin supados adem penggalih panjenengan Kang Mas. Monggo Kang Mas. Wonten dawuh Kang Mas. Rada susah. Rada bengkah rasane atiku. Tak ubi tenan iki. Sumangga Kang Mas. Ora mau-mau. Rak rati anyep to Kang Mas, penggalih panjenengan. Rada anyep, rada asrep. Yang jejer bojo ngene iki lho. Dodo bengkah iso ana sing ngelim. Mekaten. Tegese gunemu ing ngarep kuwi pancen bener diajeng. Garwa sigaraning nyawa. Lah mau meh nyawaku meh sigar to sambung. Mboten situ, mboten sia sigar nggih. Lho kowe ana kok kepiye to? Dipun lemalih ngaten. Niki yo nganyel ketenan kok diajeng. Lah wong loro kok kursine siji. Kula sampun wonten wingking kala wau sampun kathah sanget sampun menika weteng kula ngantos atos. Ngene Di. Inggih Kang Mas. Bidha sing tak rembug. Pangangkahku, aku kepingin dadi ratu, kok kaya-kaya mangru. Mergo, ono prajurit pangisepan utawa ono dem suruping banyu sing mlebu ono ing kepatihan. Kowe ngerti ora kira-kira? Kula ngerti. Mboten mangertos Kang Mas. Ngantos adi tumenggung Singomurti pejah ngaten nggih Kang Mas. Sik, aku kelingan. Jajeng. Wonten dawuh Kang Mas. Mbok rada cedhak kene kok ada-ada kepiye to bojo kok ada-ada iki kepiye to? Mboten biasa soalipun. Wonten dawuh Kang Mas. Ya neng kene iki kuwi dadi bojoku aja biasa. Nggih. Ditonton ya seben. Nggih. Gini lho. Bojo tak omong sik to. Pas duk rikala semana kuwi aku rerembugan karo para tumenggung, para senopati. Nggih. Karo sliramu. Nggih. Duk rikala semana kuwi sik. Ana sing Raden Wit. Dang tuwa unjukan to kae. Oh nggih, nggih menika abdi dalem kula. Abdimu. Nggih. Abdi anyar. Nggih, Kang Mas. Abdi anyar. Sik, jajeng. Bocah kae mau sangka ngendi? Menika naminipun Ayu Cendani. Menika nggih, menika saking dusun. Saka desa. Nggih. Desa ndi? Wah. Kok kula mboten mangertos nggih. Nek mesthine kuwi ngerti itu, rikala semana kuwi dheweke kuwi ngabdi karo sapa? Oh nggih. Ayu Cendani menika nate ngenger dumateng Pangeran Widyatmoko Kang Mas.
Pangeran Widyatmoko. Nggih, Kang Mas. Kados pundi, Kang Mas? Piye to diajeng kowe iki pedali kepiye? Tok rikala sampeyan kok ora matur aku iki kepiye? Kowe ngerti? Widyatmoko kuwi sapa? Kula nyuwun pangapunten, Kang Mas. Kula kesupen boten matur panjenengan. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Widyatmoko kuwi dadi pepalangku, anggonku bakal cumangkah dadi ratu. Dheweke kuwi. Kula mboten mangertos, Kang Mas. Nyuwun pangapunten, Kang Mas. Pangeran Widyatmoko licik. Nglebokake kewan galak rumebu nang kene. Cendani dibeli. Nggih, Kang Mas. Ayo cendani kula badhe kengken mriki kemawon, Kang Kang. Pancen bener. Aku Widyatmoko. Ngumun kowe. Lenggah. Kowe ora susah nganggo lungguh. Lenggah. Mriki. Kene. Nggih. Mriki. Apa kowe ngumun? Magrim. Apa to? Lu penjenengan? Lu penjenengan Caca Netra? Iya. Pancen aku Caca Netra. Tak ngerti yo. Wopatih Rengga Jiwa. Terus budi. Yen wanci awan pancen si Widyatmoko ki ra bisa nyawang bae jagat. Nang ngawit karsane Gusti Kang Maha Kawasa, yen wanci bengi Widyatmoko cetha premono nyawang sapa wae, malah ngerti apa wae sing kok tindakake. Mula Kang Saka kuwi saka rumangsamu mbok menawa saged biaring tatit anggemmu kepengin merong kampuh jingga mbondan tatpapa ratu kepengin ngraman ana ing kraton Tlaga Muncar rumangsamu kasembatan nanging dina iki anggonmu ngraman wis rampung sak tekane Widyatmoko ing bengi iki. Jauh. Dados penjenengan menika api-api Caca Netra nanging temenipun penjenengan saged nyumbang api padhanging jagat nika sak karepmu leh mung arani kula tak teko bakune wiwit mbiyen nalika kowe duwe rancangan kepengin ngrubuhake panguwasa ing Tlaga Muncar aku Widyatmoko wis paten licik kowe. Ayo apa rumangsamu gampang kowe ngerakit para kawula, para nom-noman, para punggawa. Mbok ajak tu minta duraka. Rumangsamu aku ora ngerti. Aku ngerti. Tak jabel basaku kowe, hei pangeran. Kowe nglebokake wanita etok-etok ngabdi nanging temene kowe bakal ndaruk beksi marang aku. Kowe ora luput. Mula ora mung kuwi. Akeh andahanmu sing padha tumekaning tiwas. Kowe saiki mung ijen. Kowe mung ijen Patih Rengga Jiwa. Kulo Kang Saka kuwi yen kowe bangga bakal tak rampung. Yen kowe ngaku bakal tak lebokke pagunjaran. Kowe iso urip wis. Aja mamak mripatmu, he. Wis tak diadaki. Wis tak antepi, wis tak temuh. Lamun to wektu dina iki blak kutang terus terang aku bakal ngeraman bakal ngerubahake negara ing Tlaga Muncar. Ora sah kowe kandha aku sing ngerti kabeh rancanganmu. Nanging rancanganmu bakal gagar wigar tanpa karya. Bakal gagal ora kasembadan. Etok-etok Sonetra. Hei, pengrajat monggo. Apa? Kowe bisa ngerampungi nyawaku. Nanging hayu
jajalan iki renggo jiwa pateni ora kene sisa. Ayo yen pancen kowe kuwowo iki tanding ana sikwit capoko. Sing ati-ati kowe. Rangket tak suan ke sinuun ning telaga mucat. Goro-goro pakartimu aku kang didakwa merjaya sapa nayaka ning telaga mucat. Manuto tak rangket. Weh nantang yo. Gelek dinyatake. Kahanan saya bingung ake.
kriwian dadi grojokan kok saya ora genah. Iki kahanan kaya ngopo iki? Dimas Resi. Nggih, yes, sinuwun. Wonten kukus menika mesti wonten. Wonten apa, Cik? Kukus mesti wonten tatu. Ya menawi yen ana kejadian iku cinta lagi, cinta lagi. Loh. Monggo nuwun. Sopo pawongan iki? Iki sopo sing nganggo sandangan sarwa cemeng ini iki? Pun kelumbutan mangertosi sinuwun. Hungilahing. Robo. Ger, putraku. Robo. Prajurit. Piye? Patih Renggojiwo piye? Patih Renggojiwo sepanik patih apa turu? Patih Renggojiwo sampun tumekeng pecah. Wis mati? Nggih. Mati tenan? Nggih. Loh. Syukur. Syukur. Iki kok malah ana sing nemahi Praloyo. Ibu. Nyun pangapunten, Ibu. Kula kepengin. Iki piye, Ngger? Kula kepengin nyethakaken kahanan menika, Ibu. Iya. Prajurit. Patih Renggojiwo lan andane siji wae ora ana sing isih urip. Wis mati kabeh. Syukur. Syukur. Lah iki sapa, Ngger? Iki sapa iki? Iki kenging napa, Nak, Mas? Nuwun sewu. Romo lan Ibu lan Paman. Waleh-waleh menapa sedaya ingkang lumampah wonten ing Tlaga Muncar menika mboten langkung awit saking reka daya kula. Murih Tlaga Muncar menika saged waha rahayu aparipurna. Mangke rumiyin. Wis. Kowe saiki ora susah nganggo cara sinandi. Ayo. Yen pancen kowe nganggo borampe sing nutupi pasuryanmu mara gage. Uculana dimen kabeh ingkang sinuwun Kanjeng Ibu lan paman ngawuningani sak tenane kowe sapa? Sapa iki? Ayo gage dicopot. Kowe sapa ora? Ayu Cendani. Alah, Ger. Iki piye, Ger? Kok Ayu Cendani? Loh. Ngaten, Ibu. Keparenga kula badhe nerangaken perkawis menika. Ayu Cendani menika pancen menapa nggih? Abdi kula wonten ing kapangeranan. Malah kepara menika Ayu Cendaning samput saged merantasi karya awit atur kula ing ajeng bilih paman Patih Renggojiwo menika pancen saestu badhe ngraboso pangwas dalem wonten ing kraton Tlaga Muncar. Pramila kula anggadhahi karti sampe kula anggadhahi cara murih saged tumpes tapis tanpa tilas saengga mboten saged ngrabasa wonten ing Tlaga Muncar Rama. Lan minangka astanipun utanganipun inggih wonten ing Ayu Cendani menika. Nadyanto rikala semanten kula ugi sampun kelampahan tandingan. Kalian satunggaling nem-neman kula mboten mangertos. Gage ngaku. Nem-neman sing nalika semana tanding karo aku sapa? Jenengmu sapa? Sing namani Ajing Dadaku jenenge Aji Tapak Geni. Sopo? Ngaku? Kowe? Ayo ngaku. Sing endi iki? Gage, kowe? Mulatur Pangeran. Kowe? Sopo kowe? Nami kula pun Joko
Temung. Joko Temung kowe. Oh, Joko Temung. Ngateko. Nun sewu. Romo, Ibu, Paman, kula badhe bloko dateng panjenengan. Sopo iki Joko Temung? Joko Temung menika estunipun anak kula. Oh. Iye. Dadi iki ya putuku. Menika ingkang wayah nalika semanten salebetipun kula meguru pinanggih kalian satunggaling putri lajeng kula andon tresna kalian piyambakipun. Nanging putri kala wau sasampunipun nglairaken anak inggih Joko Temung menika lajeng sedo kunduran. Joko Temung, sumurupa aku bapakmu sing aku tansah teka sajroning pangimpen kuwi aku. Sing mulang wuruk aji tapak geni aku. Sing mare kuwi sekti mandra guna mergo bapakmu ya aku. Samengko kowe ngabekti marang aku lan eyangmu Rama Prabu. Cendani aku nedha nrimo banget. Dene kowe wis bisa dadi tanganku, dadi bebauku ngrampungi perkara iki. Sak menika kawicaksanan kula aturaken wonten ing ngarsa dalem Kanjeng Rama Prabu. Monggo Rama. Ya wis. Oh, wonten mriku. Saiki kabeh wis cetha. Sapa sing dadi undering masalah, undering pedhut ing tratah ing praja Tlaga Muncar wis cetha. Sapa sing merantasi gawe yaiku Ayu Cendani. Hukum kudu tetep di jejeke. Sapa sing salah kudu dihukum, sing gawe becik gawe bener tur merantasi gawe ngatasi masalah kudu diparingi ganjaran ingkang ageng. Inggih Rama, estunipun anggen kula menika ngantos mekaten inggih. Dipun kinten menawi kula menika mboten cocok netra, kula tetep cocok netra. Nanging awit saking aji tapak geni menawi wanci dalu kula menika saged ningali gebaring kahanan. Oh. Nanging menawi wonten kilat utawi tatit utawi sambaran ingkang mblengi netra kula, kula lajeng mboten saged nyawang malih Rama. Pramila menika rikala kula tetandingan kula wonten kilat utawi tatit ingkang cemlorot ngantos pasorean kula mboten saged ningali Rama. Mekaten jlentrepun Rama. Ya wis. Kanthi mengkene pedhut ana ing Praja Tlaga Muncar wis rampung. Muga-muga kabeh para kawula bisa nyambut gawe lan para pangembating praja uga bisa nyambut gawe bebarengan karo para kawula kabeh. Inggih, inggih Rama. Bapak geser sini.